Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial. Terciduknya sebuah kebersamaan ataupun hadirnya sosok dari Amanda Manopo dalam acara tepuk bulu tangkis tadi malam yang dimana Arya Saloka berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Di situ nampak begitu terlihat ya guys, bahwasannya berhasil terciduk oleh kamera ataupun ponsel dari para fans dan juga para netizen yang tadi malam hadir dalam acara Arya Saloka yang sedang bertanding melawan Malaysia. Di situ tentunya Amanda Manopo pun hadir dalam acara tersebut dan dia pun duduk berderetan bersama dengan para artis lainnya. Hal ini membuat Arya Saloka yang tengah mengenakan jaket kebanggaannya bersama dengan Amanda Manopo terlihat nampak begitu bersemangat ketika dirinya mengetahui ternyata Amanda Manopo berhasil hadir dalam acara tersebut. Amanda Manopo yang hadir di acara Arya Saloka tadi malam tentunya untuk memberikan semangat kepada Arya Saloka agar berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan alhasil Arya Saloka memang berhasil meraih juara yang tentu saja hal ini begitu membanggakan bagi para fans dan juga khususnya untuk Amanda Manopo. Terciduknya Amanda yang tengah hadir di acara itu membuat semua orang akhirnya terlihat begitu bahagia dengan kehadiran sosok Amanda Manopo di tengah-tengah para fans dan juga para rekan-rekan artis yang turut menyaksikan pertandingan tadi malam. Nah, Sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tuliskan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.